Oke teman-teman, langsung aja ya di video kali ini aku mau ngasih tutorial yaitu ngasih tahu informasi aja sih yaitu fitur tersembunyi yang ada di dalam aplikasi VLC. Ya, jadi VLC itu kan aplikasi buat pemutar musik, pemutar video ya. Tapi kita bisa manfaatkan di sini, di mana kita bisa manfaatkan yang namanya siaran baru dan di sini kita bisa nonton TV ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nyari-nyari aplikasi yang cocok buat nonton TV ya bisa sih gunakan yang namanya VLC ini ya. Jadi VLC ini nanti teman-teman bisa langsung kalau misalnya udah punya ya dibuka aja nanti klik aja menu lebih banyak. Nah di sini kalian klik aja yang menu siaran baru. Nah di sini silahkan kalian masukkan link ya. Link ini aku dapatkan dari GitHub teman-teman ya, dari sebuah grup GitHub di mana untuk linknya ini itu adalah link TV. Jadi dari berbagai macam TV di share di GitHub ini. Tapi kalau teman-teman ingin coba copy paste nggak apa-apa, silahkan nih di foto boleh maupun di screenshot juga boleh ya. Itu linknya udah saya siapkan, mgi24.github.io/tvdigital/itwork itu ya. Nanti silahkan kalian ada ininya. Nanti saya ini dah saya screenshotin ya. Kalau udah langsung aja klik kirim ini. Nanti kita lihat. Nah, tampilannya bakalan item kayak gini, tapi tenang aja nanti kalian bisa diklik lihat di sini daftarnya jadi lumayan banyak. Misalnya nih mau nonton apa? CNBC Indonesia. Kayak gini. Mau nonton lagi misalnya CNN Indonesia. Nah, kayak gini. Lumayan banyak teman-teman ya channelnya. Ya ada yang bisa, ada yang enggak sih ya. Namanya juga ini kumpulan link-link, mungkin linknya udah ada yang mati, ada yang masih bisa ya. Nanti dicoba aja teman-teman kalau memang kalian ingin nyoba sih ya. Udah ada yang lama banget tayangnya, loadingnya itu lama ya, ada yang bisa ada yang enggak sih. Oke ya teman-teman, nanti silahkan dicoba-coba aja kalau memang ingin mencoba. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk penyampaian informasi tips ya bagaimana cara nonton TV, mungkin untuk menjadikan Android sebagai TV, fitur tersembunyi yang ada di dalam VLC. Semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih.